Apa beza syarat dengan rukun? Syarat ni benda yang di luar daripada perbuatan sembahyang. Noh. Rukun ni benda yang berkait dengan dalam sembahyang. Noh, boleh faham? Rukun ni hak lain dalam sembahyang. Baca Fatihah rukun sebab dia dalam sembahyang. Wuduk dalam sembahyang kah? Tak, dia di luar sembahyang, maka dikira syarat. Boleh faham? Senang faham gitulah. Mudah faham. Jadi masuk waktu solat juga dikira sebagai syarat sah solat fardu. Dan tidak sah solat fardu tanpanya. Ada waktu-waktu dia, no? Kita kena raikan waktu. Setiap sembahyang ada waktu dia. Baik. Yang keempat, memastikan arah kiblat. Sebab tu nak masuk waktu sembahyang ni pun kena mengaji juga. Bila masuk waktu subuh, bila masuk waktu zuhur. Kita dah senang dah sekarang tengok takwim. Orang tanya bila masuk waktu zuhur? Hari ni 1.20. Sebab korang itu je. Senang. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dah ada jabatan falak yang tulis. Yang dah kaji bab matahari turun naik semua sekali. Mereka dah tulis dah. Itu untuk kemudahan kita. Tapi tiba-tiba kalau kita duduk dalam hutan. Noh, kita nak tahu macam mana kata masuk waktu sembahyang ke tidak. Sebab tu kena mengaji juga. Sebab kita ni bukan selalu nak kena ada jam. Mana tahu kalau Allah Ta'ala tarik habis semua nikmat jam, bateri tak boleh pakai, ada matahari lah waktu tu. Kita nak buat macam mana? Terutama sekali nanti ketika Dajjal turun nanti. Noh, waktu Dajjal turun nanti, waktu tu hari pertama Dajjal turun sama seperti 40 sama seperti setahun. Noh, satu hari yang pertama sama dengan 40 tahun. Hari yang kedua sama dengan sebulan. Hari yang ketiga sama dengan seminggu. Hari yang keempat, kelima, keenam barulah sama dengan hari-hari biasa. Jadi para ulama kata hari yang turun setahun tu, sehari sama dengan setahun. Sebahagian ulama kata matahari memang duduk setahun tak tumbuh-tumbuh. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Noh. Nak heran ke? Nak heran apa? Di Eskimo dah berlaku dah. Di kutub utara selatan dah memang berlaku dah sekarang. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Tak heran pun benda tu. Jadi adakah waktu siang tadi tak kena sembahyang isyak? Ayah kena sembahyang juga. Sebab tu kena takdirkan waktu waktu. Maksudnya kena mengaji juga. Kalau tidak kita akan sesat. Nah? Baik. Yang keempat, memastikan arah kiblat. Ni pun syarat sah sembahyang juga. Kena tahu kiblat kita ke mana. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, menghadap ke arah kiblat itu maksudnya menghadap ke arah Kaabah. Nah, menghadap ke arah Kaabah. Kalau orang yang dekat dengan bumi Mekah, wajib menghadap ke arah Ainul Kaabah. Nah, Ainul Kaabah tu, Kaabah tu sendiri. Kalau yang jauh, kadar yang kita tahu itu ke arah Kaabah. Cukup dah. Mazhab Abu Hanifah kata kalau sembahyang menghadap ke arah Kaabah ni maksudnya, maksudnya kalau Kaabah duduk di sini, ni Kaabah, kita menghadap kat ni pun boleh. Nah. Karena Kaabah duduk di belah ni. Faham? Nah? Kalau kita kena kat ni, ni Kaabah. Kena menghadap kat ni. Kalau mazhab Abu Hanifah ada jihatul Kaabah. Kaabah duduk di depan ni. Nah, menghadap kat ni pun tak apa. Boleh faham? Nah? Kalau hang duduk sembahyang sini, tak perlu kat sini. Tak perlu mengiring mai ke sebelah ni. Cukuplah kamu duduk ke depan, Kaabah duduk di depan kamu dah, cukup dah, tak ada masalah. Itu mazhab al-Imam Abu Hanifah. Kita mazhab Imam Syafi'i, maka kita ikut yang satu. Tak perlu campur-campur mazhab, pening nanti. Tapi dalam kitab ni akan cerita pak mazhab. Pak mazhab cerita untuk apa? Untuk nak bagi tahu kata jangan duk salah orang nanti. Bila tengok orang ni buat macam ni, kita tak cepat duk bidah orang. Hak tu tujuan disusun pak mazhab ni. Sesuailah dengan negeri ni, betul tak? Oh, ustaz ni kali ni main kat depan ni. Kena tahan tak boleh main dah. Baca duk bubuh berdawai habis-habis ni. Tak apa ni, ramai jemaah nak pakat tahan nanti kan. Baik. Maksudnya apa dia sini? Maksudnya kitab ni cantik lah susun empat mazhab. Sebab sesuai dengan tempat dia nak cerita sekarang ni. Sebab orang ni suka duk bida'ah orang. Jadi kita cerita ni ada. Setiap mazhab ada benda ni. Kenapa nak salahkan? Kan mazhab tu semua datang daripada Rasulullah SAW juga. Senang gitu kalau mengaji. Yang kelima, persediaan batin kita. Batin kita kena sediakan, iaitu lapangkan hati dan akal fikiran daripada segala urusan dan memberi tumpuan kepada solat sahaja. Ini syarat untuk dapat khusyuk saja. No? Ini bukan syarat sah. Ini syarat sah solat di sisi Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali bagi dia syarat sah semayang adalah khusyuk. Berat tak kita? Berat. No? Kalau macam tu mampu tak semayang kita. Jadi tu bagi mazhab Al-Imam Al-Ghazali. Kita ni mazhab orang awam.
cukuplah kita menghadirkan sedikit daripada khusyuk tadi, daripada awal semayang sampai habis semayang, ada sikit yang kita khusyuk dalam semayang pun dah alhamdulillah. No? Jadi alhamdulillah sekat tu dulu hari ini. Kita baca sampai tu dulu hari ini insyaAllah. Dan nanti pada kelas yang akan datang, kita akan sambung lagi sampailah habis bak, insyaAllah. Tak apa ke saya baca sikit-sikit macam ni? Kau nak suruh baca banyak bagi laju-laju, ni bahasa Melayu. Ha? Kalau baca banyak-banyak bagi laju, baik kita buat majlis bacaan. Ha? Kita buat baca lah, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah. Apa yang dimasukkan dengan tak yang syarah apa. Kalau macam tu, seronok lah. Dua hari habis. Ya? Lepas tu, apa pun tak dapat. Jadi kita dapat sikit-sikit pun alhamdulillah. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua dalam majlis ni. Dan juga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang menghidupkan majlis ni. No, kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ada orang macam Ustaz Yusaini ni. Orang-orang hidup majlis kita di bumi Perlis. Kalau tidak, nak cari kat mana? Nak pilih Ustaz jauh. No? Nak pilih Ustaz jauh. Dia beza sikit lah. Hari ni Darul Sunnah. Kalau Ustaz dia pergi Darul Bid'ah. No? Itu ramai Ustaz sangat hak jenis. Mereka duk kata buat benda-benda bid'ah. Jadi kami ni Darul Bid'ah. Jadi nak pergi ke sana tak boleh. Jauh sangat. Jadi alhamdulillah ada orang yang Allah Ta'ala pilih dalam kawasan kita, dalam tempat kita, orang-orang yang nak bawa urusan agama Allah Ta'ala, yang nak pimpin kita dan juga nak bawa kita kepada jalan yang sebenar yang ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Moga-moga ini akan berterusan sampailah bila-bila insyaAllah. Kita doakan moga-moga matin ini akan terus segar dan semua jemaah pun akan terus membantu perkembangan matin ini, kerana inilah yang akan membantu perjuangan agama Allah Ta'ala kelak. Kalau tak ada tempat ni, maka habislah. Tak ada dah benteng di bumi Perlis ni yang nak mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Nah? Bukan Ahli Sunnah wal Jamaah yang duk mengaku kata dia Ahli Sunnah, orang lain semua Ahlu Bid'ah wal Jamaah. Nah? Nah, dia aja Ahli Sunnah. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا زدنا علما ووسق رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال وحسن الفعال قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله